Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supendi menyatakan kabar baik akan dicairkannya honor tambahan untuk guru honorer yang mengajar di SMA Sederajat di Jabar. Selain itu dirinya pun menyatakan Juli 2020 belum ada sekolah di Jabar yang bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka karena belum ada kabupaten kota yang masuk zona hijau. Untuk pengembangan pendidikan di Jawa Barat, beberapa kabar baik disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supendi. Menurutnya, setidaknya 1.455 guru honorer sudah diverifikasi tahun ini untuk mendapatkan sertifikat mengajar sehingga bisa mendapatkan tambahan honor. Keputusan kepala daerah terkait hal tersebut pun sedang disiapkan. Selain itu, dana BOS pun terus disalurkan untuk 28.900 sekian sekolah. Guru honorer itu tiap tahun tidak akan selesai. Jadi tahun ini selesai 1.455. Ya, 1.455 ini dihitungnya kita lakukan verifikasi. Verifikasinya dia sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sekian jam. Aturannya kan gitu. Jadi kalau setelah melakukan sekian jam, maka dia akan memperoleh sertifikat. Nah, sertifikatnya apa? Sertifikat mengajar. Nah, dari dampak sertifikat mengajar ini bisa dapat tambahan honor kan gitu ya. Tapi harus dituangkan melalui keputusan kepala daerah. Nah, keputusan kepala daerahnya sudah kita ajukan kemarin dan dalam 1-2 hari ini mudah-mudahan segera selesai. Jadi kepada 1.455 guru honorer, ya tinggal berdoa saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Namun hingga Juli 2020 belum ada sekolah yang bisa melakukan proses belajar mengajar dengan pola tatap muka. Hal tersebut karena hingga saat ini belum ada kabupaten serta kota di Jawa Barat yang masuk dalam zona hijau. Bagaimana kita lakukan memang? Yang zona hijau untuk kegiatan belajar mengajar itu mengambil sampelnya level kabupaten. Saat ini tidak ada kabupaten atau kota pun di Jawa Barat yang statusnya hijau. Jadi saya katakan bahwa di tahun ajaran nanti awal Juli belum dilakukan dengan pola tatap muka. Masih kita lakukan dengan pola daring. Ada beberapa daerah yang daerah itu dikatakan hijau tapi masih levelnya kecamatan, tapi secara level kabupaten belum dikatakan level zona hijau. Sementara itu terkait PPDB, Dedi menyatakan Dewan Guru sedang mengevaluasi untuk pemenuhan 50% kelompok afirmasi, prestasi dan perpindahan yang akan diumumkan Senin ini. Sedangkan perihal SPP gratis, pihaknya sedang menghitung kebutuhan di beberapa sekolah. Penyaluran dana SPP gratis pun akan dimulai pada Juli hingga Desember 2020 dengan pola percepatan yang diintegrasikan antara aplikasi e-sekolah dan SIPKD. Budi Hartati, Bandung TV.